Halo. Baik, apakah semuanya sudah hadir? Udah masuk, Bu. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Mohon info dari Lab TKB, apakah saya sudah bisa mulai atau bagaimana ini nih? Ya, Bu, silahkan. Monggo, mau saya buka dulu atau? Oke, monggo Pak Wisnu, mungkin Atau bisa langsung? dibuka terlebih dahulu. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Lalu mahasiswa Design Studio dia juga yang juga sudah hadir dalam acara workshop desain digital documentation gitu ya yang diselenggarakan oleh Lab PAP. Saya sebagai koordinator ini jadi hanya membuka membantu membuka aja ya Bu ya. Jadi iya Pak, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga workshop ini lancar kemudian mahasiswa mendapatkan banyak insights dan knowledge dari pakar kita gitu ya Bu Syarifah Ismailia. Dan harapannya juga ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa untuk apa ya baik untuk progres maupun untuk produk. Langsung saya berikan waktu dan kesempatannya pada Bu Syarifah Ismailia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wisnu untuk pengantarnya. Mohon cek terlebih dahulu apakah suara terdengar. Terdengar, Bu. Jelas. Mudah-mudahan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kadang-kadang suka double, bergema. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semuanya sehat di sini. Saya dalam hal ini kan di Bapak Koordinator Design Studio 2 untuk memberikan materi tentang Digital Documentation for Architectural Purposes. Jadi, sesuai yang direquestkan kepada kami, workshop ini pada dasarnya nanti akan mengingatkan kembali hal-hal terkait dengan montase yang Anda semua, yaitu bagaimana kita menggunakan digital documentation khususnya fotogrametri, pengantar ke fotogrametri. Kemudian lebih lebih jelasnya lagi nanti akan ada beberapa video asinkronik yang disampaikan kepada Anda sekalian supaya Anda bisa lebih detail lagi mempelajari tentang poin-poin yang di Google Classroom Laboratorium Pemodelan Arsitektur Perkotaan. Nanti akan saya sampaikan linknya. Mudah-mudahan semuanya sudah bergabung. Ini semua materi workshop. Insya Allah akan di-share di sana. Kemudian ada tutorial-tutorial yang saya rasa para mahasiswa perlu mengecek di situ dan juga yang paling penting adalah informasi tentang license. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa? Bisa, Bu. Sudah ya. Baik, seperti yang disampaikan tadi, saya akan menyampaikan materi tentang digital documentation.
pada dasarnya ketika kita membahas tentang digital documentation, mungkin para mahasiswa telah sering melakukannya karena simpel sekali sebenarnya dan kita biasa hadapi sehari-hari. Hanya medianya yang saat ini sampai dengan saat baik. Kemudian selanjutnya, jadi kenapa sih kita harus melakukan digital documentation gitu kan? Apakah tidak cukup hanya menggunakan pena dan kertas gitu? Nah, cukup atau tidak cukupnya sebenarnya semuanya tergantung dari Anda sebagai arsitek. Target sejauh apa kira-kira yang akan Anda hadapi di dalam mata kuliah tersebut, di dalam proses merancang, dan lain sebagainya. Jadi, tidak ada yang mengharuskan Anda menggunakan digital documentation. Ini pada dasarnya adalah penyesuaian dan juga istilahnya adalah pengayaan untuk Anda sendiri supaya Anda punya pilihan lebih banyak. Maka kita harus mengukurnya satu persatu gitu. Jadi sampai dengan sekarang juga masih digunakan metode itu, ada pilihan menggunakan metode konvensional atau ada pilihan menggunakan metode yang lain di mana itu adalah digital documentation. Bisa menggunakan laser scanner, bisa menggunakan 3D scanner, bisa menggunakan metode fotogrametri manual. Nah, jadi why-nya itu tuh Mas Abdul Hanan, silakan. Assalamualaikum Mas Abdul Hanan. Mas Hanan, silakan. Kira-kira kenapa sih harus menggunakan digital documentation? Atau Mas Abid? Silakan Mas Abid. Ya ada. Oke. Okay. Ada yang bisa memberi ide? Oh, Mas Abid sudah open mic. Silakan Mas Abid. Ada. Panggilan apa yang kira-kira membuat Anda hadir di kali ini, di kuliah umum kali ini, selain daripada keharusan dari koordinator atau dari dosen? Kira-kira apa? Halo, Mas Abid. Ya, Bu. Kesadaran ini sih, Bu. Kesadaran apa nih? Dari diri sendiri, menghadiri workshop. Kan? Dan itu macam-macam ya, jadi maksudnya. Iya. Ya, tapi kenapa melakukan digital documentation kira-kira kalau dalam desain? Ayo, kata apa karena, yang terlintas kira-kira? Jejak digital itu selalu ada, Bu. Enggak kayak misal kita. Oke, metode digital selalu ada. Sebenarnya, Bang. Oke, terima kasih Mas Abid untuk jawabannya. Tapi pada dasarnya, Anda semua yang di angkatan ini dan juga kakak-kakak Anda itu pada dasarnya adalah digital native. Jadi pada saat Anda pertama kali membuka mata bangun tidur, mayoritas sudah melakukan apapun itu yang dibahas di dalam digital. Entah itu documentation, entah itu
Jadi pada dasarnya ketika tadi saya cerita tentang harus mendokumentasikan bangunan konservasi gitu, bangunan bersejarah, maka kita butuh akurasi yang tinggi. Ya, kita butuh akurasi yang sangat tinggi dan juga kita harus meminimalisir yang namanya human error. Nah, ketika kita melakukan ketsa dengan apa yang apa yang ada di sketsa dengan apa yang nanti dimodelkan secara tiga dimensi pada dasarnya pada saat kita bekerja seperti itu. Jadi upayanya yang pertama adalah untuk meningkatkan akurasi atau high accuracy. Kemudian dengan digital documentation kita bisa deal bangunan dalam permukiman padat penduduk misalnya. Ya. Jadi kita bisa deal with data yang lebih besar begitu ya, yang kita hadapi sekarang di revolusi industri 4.0 adalah data gitu kira-kira. Kemudian yang ketiga adalah kepraktisan tentu saja. Hampir semua mahasiswa sudah memiliki smartphone, sudah memiliki akses kepada Google Edu yang di dalamnya ada Google Drive contohnya, atau produk apapun itu, cloud dan lain sebagainya. Maka pada dasarnya kita semua sudah memiliki tools tersebut, tools untuk melakukan digital documentation. Tinggal kita mencari digital documentation ini sebagai fungsi kepraktisannya. Kemudian yang keempat adalah data reuse, ya. Data reuse di sini kaitannya adalah ketika kita melakukan pengumpulan data untuk untuk model yang satu, misalnya di Design Studio 2, Anda akan memodelkan atau mengumpulkan data dari sambungan antar balok dan kolom, gitu. Anda mengumpulkan sambungan-sambungan itu. Nah, ketika kita melakukannya secara manual di sketsa satu persatu, tentu saja akan ada banyak error, akan ada kemungkinan error di situ, gitu ya. Jadi kita dengan digital documentation ini juga bisa mereuse data tersebut yang awalnya hanya untuk satu penggunaan model saja, nanti kira-kira dia bisa digunakan untuk model-model yang lain, selama secara konsep dia cocok, gitu ya. Baik, ada empat hal, high accuracy, kemudian dia deal with big data, ya, kemudian practicality. Dan kemudian yang keempat adalah data reuse, kemungkinan untuk data reuse. Kemudian selanjutnya, what kind of digital documentation have you already tried? Coba, saya mungkin bisa panggil Mas Hanan tadi ya. Sedang ke toilet katanya. Sekarang sudah nggak di toilet ya. Mas Hanan, silakan. Digital documentation seperti apa yang pernah Mas Hanan coba? Gimana, Bu? Ya, digital documentation seperti apa yang pernah Mas Hanan coba? Mungkin yang apa namanya secara manual, Bu. Maksudnya presentasi gitu, presentasi produk. Oke. Mas Hanan, apakah pernah memfoto maket? Oke. Mas Hanan, apakah pernah Pernah, Bu. Oke. Jadi sebenarnya pada saat kita memfoto maket, secara tidak sadar, secara tidak sadar kita sudah melakukan digital documentation. Mohon maaf, apakah suara saya kedobel ya? Enggak, Bu. Oke, terima kasih. Berarti di headset saya. Oke. Boleh ditutup dulu? Di-mute dulu, Mas Pramudito. Oke, terima kasih. Jadi, selanjutnya apa gitu? Selanjutnya kita harus aware bahwa
bahwa dengan foto saja sebenarnya kita sudah melakukan digital documentation. Lalu kemudian langkah selanjutnya apa? Ketika kita sudah melakukan fotografi, itu misalnya memfoto suatu objek arsitektural, entah itu sambungan, entah itu elemen pada bangunan, bagian dari bangunan, kemudian ornamental seperti ini, ya. Saya kurang tahu kalau yang di desain studio 2 itu levelnya sampai seberapa ketika kita menggunakan digital documentation, tapi pada dasarnya penggunaannya bisa sangat luas, bahkan sampai ke konsep konteks kawasan pun bisa dilakukan gitu ya, digital documentation kira-kira. Nah, jawabannya adalah dengan fotogrametri. Jadi ketika kita melakukan digital documentation dengan fotogrametri, pada dasarnya kita seperti men-scan, melakukan scanning terhadap dokumen. Semua pernah dong ya men-scan dokumen gitu, dua dimensi ke dua dimensi gitu kan. Dari satu halaman buku di-scan, atau satu halaman aprep manual Anda scan, kemudian pixel ya, tergantung dari apa yang kita mau. Nah, pada dasarnya kalau fotogrametri ini prosesnya sama seperti men-scan, tetapi yang sedang kita scan adalah benda tiga dimensi. Ya, jadi mungkin kebayangnya, kalau yang saya bayangkan di desain studio 2 bisa jadi Anda misalnya, dan juga tingkat kedetailannya tinggi dan lain sebagainya. Anda bisa coba fotogrametri ini sebagai salah satu alternatif gitu ya, dari dua dimensi ke tiga dimensi. Jadi ibaratnya seperti kita menyambung foto-foto yang ada di baris tengah ini ya, di tiga foto pertama, 1, 2, 3, itu menjadi satu, dan menggunakan satu artificial intelligence yang sudah tertanam di kamera HP Anda, apapun itu mereknya, misalnya ada efek panorama ya. Nah, efek panorama itu sebenarnya pada dasarnya adalah langkah awal dari melakukan fotogrametri, yaitu men-stitch atau menyambung di antara gambar-gambar ya. Lalu mungkin muncul, nah disitulah fotogrametri itu hadir. Scanning tiga dimensinya mulai ada di situ ya. Jadi pada dasarnya kita butuh beberapa alat ketika kita akan melakukan fotogrametri, tapi tanpa alat ini pun sebenarnya kalau misalnya kita mau agak repot sedikit bisa gitu ya. Oke, jadi kita lihat misalnya ada objek di tengah, mohon maaf ini tidak arsitektural objeknya, tapi kita bisa gantikan dengan yang lain ya. Misalnya maket Anda pada saat DS1 atau maket di DS2 akan difotogrametrikan, Anda letakkan di lazy susan itu ini ya, seperti meja berputar seperti itu ya. Jadi pilihannya adalah kameranya yang bergerak, atau Anda pemfotonya yang bergerak muter seperti itu, atau bendanya yang bergerak. Nah, dalam foto ini yang ditampilkan adalah bendanya yang bergerak atau berputar gitu kira-kira ya. Nah, ini jadi banyak alat yang bisa diinvestasikan untuk membuat fotogrametri, tapi pada dasarnya menggunakan kamera HP satu pun, satu saja itu sudah sangat cukup. Kemudian juga mungkin ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, nanti saya sampaikan di slide kemudian. A lot of the tools on this list are optional, because if you know what you're doing, you can get some pretty good 3D captures with a minimum of equipment. Jadi kita bisa membuat 3D capture atau 3D scanning dengan alat yang sederhana, dengan HP saja gitu misalnya. But in certain situation, dalam situasi tertentu, having some nicer gear will go a long way. Contohnya menggunakan kamera, ya, kamera entah itu DSLR atau kamera HP pun bisa. Bisa free nih, atau pinjam teman dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita butuh tripod atau monopod. Kalau HP mungkin kita cukup menggunakan monopod atau gorilla arm seperti yang tadi ada di gambar ya di slide sebelumnya. Kemudian, nah, chalk spray paint ini perlunya untuk
menspray area di sekitarnya. Itu kalau objeknya kecil. Tapi kalau misalnya objeknya besar, saya pernah melakukan fotogrametri terhadap candi dan bangunan bersejarah, misalnya contohnya, maka itu akan sangat sulit dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah men-setting lighting. Jadi, kita bisa melakukan stitching dan juga fotogrametri itu jika area di sekitarnya itu relatif gelap. Ya. Ibaratnya kalau warnanya hitam semua akan bagus, atau putih semua justru akan bagus. Hanya masalahnya di warna putih adalah akan mungkin ada refleksi ya, atau pantulan. Nah, pantulan itu yang sangat dihindari dalam fotogrametri. Ya. Nah, untuk menghindari pantulan itu, maka kita bisa menggunakan chalk spray paint yang dia nggak glossy gitu ya, kemudian bisa dispray untuk benda yang kecil, tapi kalau benda yang besar ya agak sulit ya. Oke, kemudian lazy Susan, mocong nggak punya, boleh pinjam meja putar punya ibu atau menggunakan, kalau dulu saya pernah coba dengan tatakan galon anak kosan nih ya, misalnya punya galon gitu. Kan ada tatakan yang bisa diputer-puter tuh. Nah, pakai itu aja. Itu bisa. Ya, ini maketnya ditaruh di tatakan itu sebelumnya di material yang gelap ya. Kemudian kalau misalnya pencahayaannya ternyata cukup terang gitu, 150 lux ke atas, kita bisa gunakan background yang terang. Contohnya warna putih lebih mudah. Kemudian, white or black seamless photography shooting backdrop, ini ya, backdrop yang kita bisa gunakan kain biasa sebenarnya selama dia tidak tembus pandang gitu. Paper roll or cloth, optional. Ya. Ini muncul dolar-dolarnya semua, saya ambil dari websitenya untuk belajar fotogrametri, tetapi pada dasarnya kita bisa upayakan dengan gratis gitu ya. Kemudian, diffuse clip lights, kita bisa gunakan lampu, apa tuh, ring light ya, yang sudah biasa mengisi konten untuk YouTube atau apapun itu biasanya punya ring light. Nah, ring light itu bisa digunakan. Pokoknya karakternya dia jangan sampai memfokuskan pada satu titik saja, tapi bisa mungkin diffuse gitu. Kemudian, nah ini software-software yang dibutuhkan untuk melakukan fotogrametri. Ini tidak harus ada alternatif app-app yang lain, tapi pada dasarnya kalau Anda mau belajar mengerti tentang fotogrametri, saya sangat sarankan Anda menggunakan software ini, setidaknya yang trial. Kita bisa upayakan yang trial, tinggal main ke autodesk.com/education. Kemudian ini ya, Autodesk Recap Photo or another 3D Capture Program, ada Recap Photo. Kemudian Fusion 360 ini optional ketika kita akan membuat sambungan. Kabarnya di Design Studio 2 akan sangat ditekankan sekali Anda bisa membuat rasionalisasi dari sambungan gitu, misalnya sambungan entah itu konstruksi, sistem konstruksi dan lain sebagainya. Saya sangat sarankan Anda menggunakan Fusion 360 ini untuk belajar gitu ya, mempelajari sambungan dan lain sebagainya. Kalau Anda pernah melihat produk IKEA, maaf sebut merek banyak ini ya di sini. Pada dasarnya ketika kita membuat informasi diagramatis seperti yang ada di apa itu namanya, katalog IKEA. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat di Fusion 360. Sudah ada juga linknya di Google Classroom Lab PAP, silakan dikunjungi. Kemudian access to a computer with Windows 7, Mac OS X 10.9 atau yang baru ya 10.14. Kemudian a 3 button mouse with a scroll wheel, tidak harus juga, kita bisa buat manual juga, hanya kalau manual di HP sendiri atau di kamera DSLR-nya sendiri, maka akan ada resiko shaking, gitu ya, bergetar. Kalau misalnya bergetar, nanti pixelated ya hasil yang di foto yang dihasilkan. Kemudian access to a 3D printer or printing device, ini juga bisa, di lab PAP juga sudah ada. Kemudian access to a laser cutter, ini juga bisa, something to scan, preferably a medium size stationary matte object with some surface detail, tapi jangan terlalu keriting juga bentuk, jadi seperti bentuk yang tadi disampaikan gitu ya. Kemudian step pertama adalah memilih kamera. Kita bisa pilih kamera DSLR atau kamera HP seperti yang tadi saya sampaikan. This method uses photos taken from multiple angles to reconstruct a 3D model of an object with both geometric and visual features.
Jadi sebisa mungkin semua visualnya itu terletak di situ, ya. Kemudian, in order to perform this kind of 3D reality capture, you will need a camera. Tentu saja kita butuh kamera, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian, if you have a phone with a good camera, it should be a perfectly adequate tool for shooting the photos you will need. However, if you do have access to fancier DSLR camera, di mana itu tidak harus, ya, or would spend some extra money, a higher quality camera will generally give you better results, especially if you know how to use one. Jadi kalau misalnya kita belum tahu, belum pernah menggunakan kamera DSLR, lebih baik menggunakan kamera HP saja gitu, karena bisa jadi nanti malah error atau hasil fotonya tidak berhasil semua gitu ya. Kemudian a high megapixel DSLR camera with ini berapa 35 mm and manual or automatic capabilities will give you the best option for capturing very good photos for photogrammetry. Yang paling penting adalah ketika kita menggunakan kamera apapun itu, hindari yang namanya glare atau silau gitu ya. Ketika ada glare, maka pada saat kita melakukan photogrammetry, bagian yang glare itu nanti akan bolong. Tidak akan bisa dibuat cloud-nya atau point cloud-nya. Ya. Before you go spending money on expensive camera, I would suggest trying the camera you have. Jadi mendingan pakai kamera yang sudah kita punya atau kamera HP juga sudah sangat cukup. Ya. Kemudian, nah step kedua adalah 3D capture setups. Jadi kita usahakan, kalaupun kita tidak menggunakan tripod atau monopod, jadi misalnya barangnya besar, yang akan kita dokumentasikan, misalnya satu bangunan gitu, maka usahakan sudah ada track titik-titik yang akan kita gunakan untuk titik memfoto. Ya, jadi ibaratnya, bayangkan si figurin T-Rex-nya ini ukurannya tingginya 3 meter. Maka kita butuh mengelilingi si figurin itu, kan? Nah, oleh karena itu, kita butuh untuk membuat track dan step setiap jarak 1 meter atau 2 meter di mana kita akan berhenti di situ dan berkeliling sehingga foto dari si T-Rex itu dari segala sisi itu kualitasnya sama gitu. Baru kemudian nanti di stage secara manual atau kalau menggunakan apps berarti tinggal run model saja, kemudian akan langsung jadi 3 dimensinya. Accurately capturing an object with photogrammetry depends partially on how you set up the object in relation to your camera and the environment. Jadi, ya. Kemudian juga waktu untuk memfotonya juga sangat penting. Usahakan tidak terlalu siang supaya kita bisa terhindar dari glare atau silau. Tapi juga tidak terlalu malam sehingga kalau malam ya akan sangat sulit melihat detail dari si benda tersebut ya. The two basic scanning strategies are moving your camera around an object atau pilihannya leaving your camera stationary while rotating the object. Kalau bendanya kecil, sepertinya akan lebih mudah jika kameranya diam, bendanya yang berputar, gitu kan. Tapi kalau misalnya bendanya besar yang akan kita dokumentasikan, maka mau tidak mau kamera yang berputar. Gitu. Oke. Okay. Kemudian I usually prefer the second method, ya. Jadi lebih baik kameranya yang diam supaya menghindari shaking dan lain sebagainya. Because it gives you more control over your lighting and lets you take really consistent photos. Ya, karena foto ini nanti akan menjadi data utama yang akan digabungkan dan langsung akan di-scan menjadi 3 dimensi. But either method can work well depending on how well you set up and use your camera. So, I'll be showing you how to do both in this class. To shoot around an object, the minimum amount of equipment you'll need is a camera and an evenly lit space, ya. Jadi cukup terang, tapi tidak terlalu terang. To shoot where nothing is moving in the background. However, having a tripod or monopod for your camera will really help you get clear, consistent shots, especially if the lighting condition aren't great. Then, I would highly recommend investing in a tripod. And you would need anything special or expensive ya. Oh, anak sekarang biasanya sudah punya monopod nih. Biasanya apalagi di kelas online sudah sedia semuanya. Atau monopodnya nggak harus yang fancy gimana gitu. Kita bisa gunakan tali dibuat manual gitu. Yang penting dia bisa tetap diam di satu titik tersebut. Dan kemudian hasilkan foto yang cukup baik gitu kira-kira. Nah, kemudian tahap ketiga yang kita memilih software. Software di sini ketika kita menggunakan hanya HP,
kita bisa pilih aplikasi-aplikasi yang sangat ringan. Misalnya ada, kalau misalnya menggunakan iPad, kita bisa menggunakan Lidar, kemudian Trinio ya. Kemudian yang pernah saya gunakan juga itu adalah, sebentar, Trinio ya, kita gunakan Trinio, atau Anda bisa cari di apa namanya, di App Store, itu kata kuncinya misalnya entah fotogrametri, entah 3D scanner, cari yang 3D scanner itu. Okay. There are a lot of software options on the market that will turn your photos into 3D models, but the photogrammetry software I'm going to be teaching in this class is called Recap Photo. Jadi kita menggunakan Recap Photo. Ya. Dulu namanya Remake, bisa diaplikasikan di HP juga, tapi sekarang jadi Recap Photo. In the interest of full disclosure, Recap Photo is an Autodesk product, and Instructables is an Autodesk company, so my choice of software might seem like a biased choice. Ya. Tapi silahkan, itu feel free, Anda boleh memilih itu. Karena yang paling lengkap juga itu. Kemudian, the technology of photogrammetric reconstruction is relatively new. Ya. Pada dasarnya, memang belum banyak dilakukan di industri konstruksi seperti sekarang, apalagi Anda di DS2, tapi saya rasa Anda perlu untuk tahu supaya pilihan Anda untuk mendokumentasikan itu bisa cukup banyak, gitu ya. Kemudian, ada beberapa pilihan lain seperti 1-2-3D, 1-2-3D Catch, Memento, dan Remake. Anda bisa cari masing-masing di App Store atau di Play Store, ya, silahkan. Recap does not just reconstruct, it is also an end-to-end product that allows you to edit your meshes. Jadi setelah kita melakukan foto tersebut, rangkaian foto muter ke masa bangunannya atau masa maketnya contohnya ya, itu dia nanti akan tergantung software-nya, dia akan otomatis ngeran atau melakukan apa namanya evaluasi terhadap foto-foto tersebut, kemudian dicari titik ikatnya. Ya. Misalnya kalau kita kembali ke foto yang tadi, sorry. Ya, misalnya dari gambar 1, 2, 3 ini ya, yang saya tunjuk di sini, kita bayangkan bahwa itu adalah satu benda yang sama, atau tangga yang ini deh, yang paling kiri dan tengah ini. Maka dengan si software tersebut, atau dengan peralatan tersebut, dia akan mendefinisikan titik-titik yang sama dalam tanda kutip. Entah itu bisa dari warnanya, bisa dari lokasi XYZ-nya, bisa juga dari ukuran jarak antara lensa dengan benda tersebut. Nah, zaman dulu pada saat belum ada software fotogrametri, yang harus kita lakukan adalah menembak setelah memfoto, kemudian ada laser scanner yang diletakkan tepat di sebelah kameranya untuk menembak antara titik foto, titik lensa, dengan titik acuan benda yang akan kita fotogrametrikan. Misalnya ada 4 titik gitu ya, yang akan membentuk persegi. Maka ujung-ujung persegi itu yang harus kita tembak ukurannya, nanti keluar ukurannya misalnya 173,924 meter, itu titik A. Titik B, kemudian 0,0 misalnya, dia harus dalam XYZ gitu ya. Kemudian titik B misalnya 234,9,5 gitu. Jadi secara keruangan dia nanti akan otomatis terbentuk gitu ya. Itu yang kita lakukan di fotogrametri. Sorry. Kemudian, oke. Jadi nanti di akhirnya, foto yang kita dapatkan, yang kemudian kita stitch itu, akan otomatis di-run atau dilakukan processing, sehingga dia langsung ada bentuk tiga dimensinya. Gitu. Walaupun di Design Studio 2, mungkin Anda belum masuk ke, digital sama sekali, baru dikenalkan ke BIM, tapi pada dasarnya Anda perlu tahu itu ya. Nanti akan otomatis ada point cloud, dan dari point cloud itu nanti langsung jadi mesh, jadi permukaan atau surface yang bisa langsung dirender gitu misalnya. Oke, nah itu tadi tentang fotogrametri. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana kita melayout hasil dari yang sudah kita dapat di digital documentation, misalnya foto atau bentuk tiga dimensi kah, dan lain sebagainya. Sebenarnya materi ini sudah pernah disampaikan di DS1, Design Studio 1, mudah-mudahan semua masih ingat. Jadi kenapa sih kita perlu melayout dengan baik architectural presentation board? Itu pada dasarnya ya, karena architectural design projects itu adalah nyawa dari
architecture school. Jadi pada dasarnya ketika kita bisa memproduksi architectural presentation board yang baik, kita sudah melakukan proses pembelajaran itu dengan baik. Dan itu menjadi rapot Anda, gitu ya istilahnya. Atau kita, saya sebagai arsitek profesional harus bisa membuat architectural presentation board yang mewakili portofolio-portofolio saya, kira-kira. Ya. Jadi kita untuk mempublikasi karya kita. Kemudian as a student, you are always working on one and somehow it becomes what your life is revolving around. Jadi hidupnya akan berputar antara apa yang ada di maket, kemudian di sketsa, kemudian di foto, kemudian setelah final kita layouting dalam architectural presentation board. You will give it every possible effort and believe you have done your best. But on jury day, when you see someone else's project, you could lose a bit of your confidence. Okay, jadi diri kita mungkin bisa menjadi sangat tidak confident, tapi pada dasarnya ketika up-rep-nya bagus, architectural presentation board-nya bagus, maka dia bisa cukup mewakili confidence kita, gitu kira-kira. Ya. The architecture project presentation might not be the core of the project, but it surely influences the viewer. Itu bisa sangat mempengaruhi pembaca atau orang yang melihat karya kita, gitu ya. Zaman sekarang, architectural presentation board sebenarnya bisa digantikan dengan metode-metode lain secara virtual, misalnya menggunakan virtual reality kah, atau menggunakan augmented reality, atau sesimpel menggunakan BIMX contohnya, BIM visualizer, membuat hypermodeling di sisi lain, gitu. Kemudian, well, you shouldn't be completely dependable on positive results from overly eye-catching architectural project presentation. You still need to give an adequate amount of time to properly plan it in a way that communicates your idea best. Ini yang menjadi penting. Jadi pada saat Anda melayout up-rep, biasanya dilakukan pada tahap apa? Anda merencanakan up-rep dilakukan pada tahap apa? Boleh minta tolong Mbak Adrian Alsyah Haryadi? Boleh respon Mbak Adrian? Assalamualaikum. Ya, maaf Bu. Ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Jaringan saya sedang tidak stabil. Oke. Mbak Adrian, pada saat di DS1 lalu, mulai merencanakan apa tahap apa? Pada minggu keberapa deh? Pada minggu keberapa? Aprep UAS. Aprep UAS itu pada minggu UASnya. Minggu UASnya. Direncanakannya udah dari jauh-jauh hari. Oke. Okay. Good job. Kalau misalnya sudah direncanakan jauh hari dan dipertahankan ya, karena ini nanti sangat penting dalam pemilihan metode kita membuat modeling gitu. Jadi contohnya, makasih Mbak Adrian. Contohnya, ketika kita nanti sudah punya pilihan atau diperbolehkan untuk menggunakan pemodelan 3 dimensi secara digital, entah itu BIM atau bukan, misalnya dengan menggunakan SketchUp atau apapun itu, Rhinoceros dan lain sebagainya, kita perlu tahu up-rep kita ini nanti akan terdiri dari berapa foto atau berapa image. Dan image macam apa, dengan tema seperti apa, color tone warna apa saja yang akan digunakan, layoutnya berapa persen image, berapa persen teks, itu harus dipertimbangkan dari awal, gitu ya. Termasuk ketika kita akan memilih jenis gambar, misalnya apakah kita mau menggunakan isometri atau perspektif, itu juga menjadi sangat penting, ya. Bentar, maafkan. Kemudian, your architecture professor might credit you for a creative design regardless of the presentation, but your future client might only see the presentation. Ini penting. Klien kita bakal cuma lihat presentasi kita. Kalau dosen kita mungkin bisa melihat proses ya. Tapi klien atau dosen penguji contohnya, beliau akan melihat apa yang ada di presentasi saja. Itulah kenapa presentation talks more than just your progress, gitu ya. So make it as a habit to involve your design skills in all aspects of the project starting now. Jadi cara kita memilih warna, cara kita memilih sketsa dan lain sebagainya, dan sangat boleh menambahkan sketsa di architectural presentation board atau di up-rep, kira-kira seperti ini. Atau misalnya Anda diberi kebebasan untuk
memilih metode, entah itu digital atau manual drawing dengan sketsa dan lain sebagainya, atau manual drawing yang technical. Ketika kita punya kepedean gitu ya, punya percaya diri yang baik, dan kemudian merasa bahwa karakteristik desain kita memang sesuai dengan sesuatu yang manual gitu, yang sketchy ya, kenapa tidak kita membuat aprep dengan sesuatu yang sketchy gitu, hingga nanti bagaimana membuat adjustment image supaya lebih baik. So, jadi hal pertama yang perlu dipikirkan adalah, nah ini, size and orientation. Jadi sebisa mungkin kita sudah paham betul dan tahu terinformasi terhadap ukuran dari architectural presentation board-nya. Entah itu mau dibuat digital atau di-print ya, harus menjadi terprint secara manual, maka kita harus tahu ukurannya. Misalnya ini, most of the time your professor restrict you to a specific board size and number of boards. Jadi ada batasannya, contohnya A2, tapi antara 2 sampai 4 lembar contohnya ya. Jadi itu kita bisa kunci di situ dari awal desain. You also need to decide if you will be presenting your board side by side as one big board. Jadi boleh sekali kita menggunakan metode presentasi di mana dua panel, misalnya ukuran A2 portrait ya, dua panel A2 portrait digabungkan jadi satu dari gambar kiri dan kanan ya. Tapi apa istilahnya? Kita harus pastikan bahwa ruangan untuk mempresentasikan itu nanti akan memungkinkan untuk kita memasang dua panel sekaligus, contohnya. Nanti kalau sudah luring ya. Atau kalau misalnya masih daring, ini penting sekali pada saat kita melayout, contohnya mau membuat website untuk portofolio kita, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 nanti. Nah, pastikan itu bisa terkonek gitu ya, antara beberapa image tersebut. Kemudian yang kedua adalah layout. Ya, penting ya. Now that you have a base to work on your need, start planning the layout of your boards or poster. First is, if you are presenting hands drawing, which we will do in DS1, sorry, masih catatannya DS1, then you can do prior planning on one or those A5 paper sheets, for example. Atau kita bisa melakukan montase. Nah, montase ini nanti kita akan bahas di akhir, dan juga akan ada beberapa video tambahan yang Anda bisa lihat di YouTube jurusan. Kemudian try make an accurate estimation of the space needed for each drawing. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mematok gambar karena misalnya di DS2 ternyata dikejar adalah tingkat kedetailan antara sambungan misalnya, atau sistem konstruksi sederhana di dalam desain Anda, maka bisa jadi satu atau dua gambar detail tidak cukup. Bisa jadi satu aprep Anda itu bisa dipenuhi oleh banyak detail yang memang sesuai dengan tema karyanya. Itu. Jadi bisa jadi setiap mahasiswa tidak mempunyai mempunyai template yang berbeda-beda. Mahasiswa yang satu detail sambungannya yang banyak misalnya, mahasiswa yang kedua misalnya detail pengembangan bentuknya yang banyak di situ, di satu aprep. Nah, itu bisa sangat variatif tergantung dari karakter Anda masing-masing, juga arahan dari studionya. Kemudian layout, jangan lupakan layout. Yang menurut saya paling penting. Jadi Mbak Aden tadi bagus sekali kalau misalnya di awal sudah mulai merencanakan untuk membuat aprep itu dengan layouting ya. Jadi kita bisa bagi-bagi bidang yang sudah terdefinisi gitu ya, entah itu menggunakan ukuran A1, A2, A0 dan sebagainya. Kemudian tinggal dibagi menjadi mana yang teks, mana yang grafis. Ya, kira-kira seperti itu. Di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa melayout seperti ini dengan menggunakan grid ya, atau menggunakan template yang sudah kita punyai, yang saya banget gitu misalnya contohnya. Atau kita juga bisa memanfaatkan garis dalam perspektif ya. Sebentar, garis horizon ya, misalnya dibagi menjadi sepertiga berdasarkan horizon killer image yang sudah Anda punya gitu. Itu boleh sekali menggunakan itu, atau menggunakan garis yang menuju titik hilang ya, garis antara benda ke titik hilang yang kemudian ditarik ke keseluruhan aprep. Jadi aprep Anda dibagi berdasarkan garis dan titik tersebut, dan juga garis-garis lain yang terkait dengan gambar perspektif. Itu bisa Anda gunakan juga. Jadi grid tidak melulu grid yang square, rectangular seperti ini, tapi grid yang angular juga bisa. Angular itu berarti maksudnya menggunakan sudut begitu ya,
menggunakan sudut atau grid yang mengikuti vanishing point atau titik hilang pada suatu gambar yang Anda gunakan di presentation board. Ya. Kemudian you can use a grid system to organize your drawings, dan ini digunakan berulang. Jadi biasanya kalau mahasiswa sudah punya template, misalnya pas lagi liburan kemarin nggak ada kerjaan nih, gitu. Bosen bu, ngapain ya? Ya udah bikin template gitu, bikin template untuk presentasi apapun itu. Templatenya bisa macam-macam, gridnya bisa macam-macam. Anda coba mana yang paling cocok gitu ya. Decide on a unit width, jadi pakai pertimbangkan lebar bidangnya dan juga tinggi bidangnya, for example 6 cm, then use it multiples to create unit areas to contain your drawing. Ini kalau grid rectangular ya. Kalau grid yang angular atau grid yang menggunakan derajat gitu, menggunakan derajat lingkaran, maka bisa jadi pusat dari gambarnya itu di titik ini misalnya. Di titik ini kemudian ditarik gitu. Dibuat angular supaya pinpoint-nya ada di image yang di vanishing point-nya, di titik hilangnya itu. Ya. Baru sisanya adalah gambar-gambar pendukung yang disertai dengan teks. Saya pribadi punya persepsi bahwa luasan dari teks itu, kalau bisa jangan lebih dari 30% dari luasan bidang. Karena bagaimanapun kita arsitek gitu, jadi kita harus bisa mengupayakan apa yang ada di dalam tekstual itu bisa disampaikan secara grafis. Kita bisa menggunakan ikonografis, bisa menggunakan tabel atau pie chart atau apapun itu untuk menjelaskan konsep kita atau desain kita dengan cara yang grafis, lebih mudah dilihat dan juga tetap bisa menjelaskan gitu ya. The layout, kemudian placement and zoning. Kita pertimbangkan bahwa think of the way you would like the viewers to circulate through your presentation. Ini pada saat luring ya, atau pada saat kita mempertimbangkan karya kita akan dipresentasikan pada saat Blue Ribbon Awards contohnya. Maka kita harus lihat bahwa ruangannya nanti akan diakses secara linear. Maka kita desain aprep kita supaya storyline-nya juga linear gitu. What you would like them to see first? Gambar apa yang pengen dilihat terlebih dahulu, berarti rasionya paling besar atau dilihat paling awal gitu secara linearitas. Kemudian how they would best understand your project. For example, you may start by brief site analysis. Tidak harus seperti ini nih, contoh saja. Bisa berangkat dari konteks site, kemudian then move to the concept statement and its illustrative sketches if needed. Di Design Studio 2 akan sangat tergantung sekali dengan TOR atau dengan brief yang diajukan di masing-masing studio. Kira-kira apa yang menjadi substansi utama yang diujikan ke Anda? Nah, itu yang saya rasa perlu disampaikan awal gitu. Misalnya contohnya tentang sambungan. Kira-kira yang disebutkan di awal bukan gambar di itu sendiri bisa jadi, tetapi konsep apa yang kira-kira menentukan, mempengaruhi Anda dalam memilih sambungan tertentu misalnya. Entah itu konteks penggunaan materialnya, berarti kita bahas material dulu secara luas dan lain sebagainya. Kemudian if your concept is form based, you may need to show the form first. Ya, jadi kalau seperti di Design Studio 1, yang kita ajukan di awal itu adalah form based. Jadi desain berdasarkan bentuk gitu. Maka di gambar awal atau di killer image-nya dan tanda kutip yang harus ditampilkan ya adalah si bentuk itu sendiri. Baru kemudian mungkin transformasi bentuknya mulai dari awal sampai dengan akhir kalau menggunakan konsep transformasi ya. Before the plan, then move to the plan to reveal how the form has functionally worked out. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. If your concept is in the plan itself, kalau konsep kita ternyata lebih kuat di pada denahnya atau pada sirkulasi antar pengguna, kemudian crowd simulation kah atau apapun itu yang memanfaatkan denah, gambar denah, maka kita bisa langsung jujuk dalam tanda kutip ya, langsung menuju ke gambar denah yang ditampilkan pertama, gitu kira-kira. Tapi itu akan sangat tergantung dari project masing-masing ya. Kaitannya dengan digital documentation, maka kita harus pilih sortir foto mana, gambar mana saja yang akan dijadikan gambar utama. Dan gambar mana saja yang akan dijadikan sebagai gambar pelengkap. Kalau bisa di-foldering dari awal, itu akan sangat bagus sekali. Akan membantu kita di detik-detik terakhir pengumpulan. Ya kan? Biasanya kalau udah mau pengumpulan,
semua gadget itu bertentangan dengan kita. Kayak mencium adrenalin gitu ya. Jadi kitanya takut terlambat, gadgetnya juga takut terlambat ngadat misalnya contohnya ya. Untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya direncanakan dari jauh-jauh hari, bikin foldering yang rapi, diorganize foldernya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini salah satu contoh placement dan zoning untuk masing-masing gambar, kemudian judul gambar ya. Misalnya project title-nya di sebelah di atas gitu. Kemudian bawahnya ada tulisan konsep atau abstraksi gitu misalnya contohnya ya. Abstraksi dari project ini secara keseluruhan. Tidak harus seluruhnya teks, kita bisa bantu dengan infografis ya. Kemudian di sebelah kanan gambar denah misalnya contohnya. Gambar denah ini bukan hanya satu bisa jadi, tapi keseluruhan dari gambar denah. Atau kalau mau lebih mudah dibaca ya. Contohnya kita bisa bikin gambar denah di bagian atas, kemudian bawah langsung potongan yang sejajar ke denah tersebut. Jadi skalanya sama, kemudian garis-garisnya juga merupakan garis proyeksi dari denah. Itu akan sangat membantu sekali untuk meminimalisir space yang kita gunakan dan juga membantu pembaca atau orang yang melihat aprep kita untuk lebih mudah mengerti karya kita, gitu ya. Kemudian proses tadisnya seperti apa, gambar tampaknya seperti apa, potongannya seperti apa. Ini usahakan, apa istilahnya, segaris proyeksi ya antara plan, elevation, dan section ini. Kemudian main rendered shot, kalau di contoh yang ini taruh di sebelah kiri bawah. Kenapa bisa ditaruh di bawah? Pada dasarnya karena main rendered shot itu sesuatu yang luasannya nanti besar gitu. Secara area di aprepnya nanti bakalan besar, jadi bisa dilihat dari atas gitu kira-kira. Atau proses sebaliknya, justru ditaruh di paling atas karena menurut Anda itu gambar yang paling penting. Jadi sangat tergantung dari konsep yang Anda punyai ya. Kemudian ada shot 1, shot 2 misalnya rendering interior, kemudian potongan perspektif misalnya ya. Seperti itu. Mohon maaf. Nah, ini contoh-contoh aprep di mana kita bisa pertimbangkan untuk pemilihan background. It is called background for a reason. Jadi, background itu dinamakan background karena lokasinya di back gitu ya. Seharusnya dia tidak menjadi fore, tidak menjadi foreground. Tidak mengakuisisi persepsi kita terhadap suatu karya dengan berlebihan gitu ya contohnya. It is called background for a reason. It should be a platform to feature your drawing as a main focus, clear of any distractions. Sebisa mungkin meminimalisir distraksi, cukup menarik tapi tidak terlalu menarik. Bingung ya. Some students are use faded renderings of their own projects as background. Jadi contohnya kita merender tapi dalam bentuk dalam format yang tipis gitu ya, opacity-nya misalnya di set 30%, 40% gitu ya. Yang supaya tulisan masih bisa kelihatan. But this can be seriously diverting, tergantung dari bentuk masa bangunannya. Kalau misalnya bentuk masa bangunannya sudah cukup rumit, saya rasa mau dibuat sebagai background dengan opacity serendah apapun pasti akan sangat mengganggu ya, atau membuat distracting. White backgrounds are best as they show the true colors of your projects. Ya. Jadi Anda bisa lebih menonjol dengan menggunakan background yang putih. Tapi tidak harus putih juga, nanti akan saya tunjukkan di belakang cara kita mendesain color scheme gitu ya. Atau menentukan color scheme dan memilih tools-nya. Some opt to use black background to stand out, seperti yang ini pakai background yang hitam. Tapi hati-hati ketika kita menggunakan background hitam, kita sadar bahwa berarti semua tulisan, semua image yang ada harus selain warna hitam dan selain warna abu-abu, supaya bisa terbaca, bisa terlihat, dan fokusnya juga mengarah ke gambar dan tulisan tersebut. Ya. However, that doesn't usually turn out so well. Kecuali kita punya banyak sekali waktu untuk mengubah semua gambar menjadi garis putih gitu. Itu ada langkah tambahan ketika kita melakukan pemodelan yang harus diubah menjadi warna putih gitu misalnya. It may cause halation and strain for sensitive eyes. Jadi bisa membuat mata lebih lelah gitu ya dan lain sebagainya. Tipsnya kalau misalnya kita menggunakan saya nggak tahu di DS2 nanti boleh menggunakan montase atau full manual drawing. Kalau misalnya menggunakan full manual drawing, tipsnya adalah menggunakan cat air supaya dia cepat gitu ya dibuat sistem wash gitu misalnya
menggunakan gradation wash dan lain sebagainya lebih cepat, dan juga bisa mencapai tone warna yang kita inginkan dengan lebih sesuai gitu. Color scheme-nya bisa kita atur dengan lebih mudah. Tapi kalaupun misalnya nanti bisa menggunakan montage akan lebih praktis dan bisa dipercepat prosesnya ya. Kemudian colors. There are many ways you can render your projects. Just the one you excel at and shows your project best. Jadi tidak harus UpRep itu 100% colorful gitu, merah, kuning, hijau, semuanya dipakai gitu ya. Justru malah kita perlu membuat color scheme di mana ada satu warna yang menonjol sebagai aksen misalnya ya. Atau kita menggunakan kata kunci tertentu pada suatu warna, biasanya misalnya suatu warna dikorelasikan dengan kreativitas, warna kuning, warna oranye gitu kira-kira. Maka itu yang kita masukkan. There is the black and white or grayscale presentation where you can only show lines with various thickness in addition to shade and shadow. Contohnya di sini boleh sekali menggunakan grayscale atau warna hitam putih, tetapi tantangannya adalah kita harus membuat fokus dan juga kontras yang cukup dominan di situ. Selama kita bisa mengaturnya ya okay, gitu. Is the grayscale presentation with an element of color where you will choose one bright color. Kita bisa membuat presentasi yang grayscale tapi kemudian ada satu warna yang menonjol sebagai aksen gitu. Misalnya tren warna 2021 tahu warna apa? Ada yang tahu? Abu-abu dan kuning ya. Nanti coba dilihat kalau misalnya di Photoshop atau dimanapun itu 2021 tren color-nya itu paint tone yang abu-abu dan kuning, sorry, abu-abu dan kuning. Biar semangat gitu, nggak kayak 2020 gitu kira-kira ya. Then the one color might become two colors revealing different materials like wood bricks or glass for example. Jadi bisa kita resemble ke material yang dominan kita gunakan di karya DS2 itu contohnya. All these previous techniques would work out fine if colors are not the main focus in your project. Nah, ingat, ketika project Anda memang fokusnya memang tentang warna, tentang tekstur material, dan lain sebagainya, maka sangat tidak disarankan menggunakan grayscale. Ya. Jadi, sarankan ya menggunakan tekstur atau warna yang sesuai dengan apa yang ada. Gitu. Kita bisa foto material yang kita gunakan, misalnya contohnya, kemudian dimasukkan sebagai bitmap untuk input tekstur di gambar kita atau di digital documentation kita. Ya. Masih tentang colors, ini contohnya. Boleh sekali membuat UpRep yang tema warnanya adalah pink. Bisa lihat di sini ya, warnanya pink, kemudian ada warna-warni yang lain, tapi tetap ada gambar yang memang harus disampaikan dengan grayscale, supaya tingkat informasinya juga jelas, ya, seperti ini. There is the grayscale presentation with an element of color, where you will choose one bright color, ini ya, yang menjadi dominan atau jadi focal point. Misalnya di sini kemungkinan besar yang menjadi poin penting dalam ya ini adalah functionality ya atau pembagian fungsi untuk masing-masing ruang misalnya karena ini dibatasi dengan warna atau seperti itu ya zoning atau pemintakatan yang ditandai dengan warna atau ruangan yang kemudian ditandai dengan warna itu saya rasa memang colors atau warna yang pop up seperti ini bisa menjadi dominan ya. Kemudian nah ini the one color might become two colors ya bisa kita diversifikasi begitu ya dibagi-bagi lagi misalnya Anda masih pengen menggunakan template warna tren 2021 warna kuning dan abu-abu tetapi konteksnya ternyata bangunannya di rural misalnya contohnya Anda ingin menambahkan warna hijau dan lain sebagainya maka pilih warna hijau yang kira-kira bersinggungan dengan warna dan abu-abu. Kita bisa punya menggunakan color chart atau punya foto yang menurut kita cocok banget nih color scheme-nya itu kita bisa scan atau masukkan ke dalam color scheme generator bisa di adopt atau di software-software lain di aplikasi-aplikasi lain dan kemudian nanti akan muncul template warna yang akan kita gunakan dalam satu project itu ya. Nah, ini tentang colors juga, masih tentang colors. Anda bisa gunakan ini ya, the manual achromatic presentation can be via graphic pencil and inks, and the colored elements can be executed using watercolor, markers, dan lain sebagainya. Pilihannya sangat tidak terbatas sebenarnya. Anda akan lakukan manual atau digital juga boleh.
Tapi kalau misalnya kita akan build up color scheme secara digital, saran saya salah satunya adalah menggunakan web-based color matching tool di coolers.co. Atau kalau misalnya kita menggunakan Photoshop nantinya atau produk-produk Adobe nantinya, maka saya sangat sarankan menggunakan Adobe Colors, gitu ya. Jadi ada website-nya sendiri untuk mengenerate warna, ya. Kita bisa masukkan foto ke situ, digenerate warna temanya dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya di Cooler. Ini print screen dari Coolers ya, dari website, dari web app Coolers. Misalnya kita ketikkan suatu kata kunci gitu, urban peach gitu, urban atau warna tertentu gitu, atau kita masukkan foto tertentu, nanti akan otomatis terbuild up color scheme seperti ini. Urutannya bisa kira-kira seperti ini. Ini menandai warna-warna mana yang bisa menjadi kontras, warna-warna mana yang bisa menjadi background, warna-warna mana yang bisa menjadi apa istilahnya, foreground ya, atau informasi utamanya seperti ini. Dan ada kode warnanya di situ sendiri, Pantone-nya juga ada. Silahkan bisa dicoba. Saya sangat sarankan untuk menggunakan app untuk tahap belajar ya. Nanti kalau misalnya sudah lancar, sudah berpraktek profesional, sudah sering sekali menggunakan color chart, insya Allah nggak perlu alat, itu sudah bisa ya. Kemudian selanjutnya adalah penting sekali nih visual hierarchy, karena pada dasarnya setiap manusia pasti akan mempersepsikan visual sesuai dengan urutan, sesuai dengan hierarkinya ya. Contohnya kalau kita punya satu halaman berwarna putih seperti ini ya, maka yang otomatis akan kita lihat itu pasti adalah gambar yang paling bawah ya nggak? Killer image-nya seperti apa. Nah, disitulah di killer image itu kira-kira kita bisa menampilkan keseluruhan konsep dari desain kita. Jadi, sangat smart sekali ketika suatu arsitek, seorang arsitek, gitu, memilih gambar potongan perspektif di situ. Karena apa? Secara teknis, dia akan menampilkan potongan, ya, bisa menyampaikan teknis sambungan dan sebagainya via potongan, tetapi secara kualitas ruangan, kualitas interior, kita juga bisa sampaikan di situ. Ya. Jadi, zaman mahasiswa dulu saya sangat suka sekali membuat potongan perspektif. Kenapa? Satu kali dayung, dua pulau terlampau, ya kan? Kasih informasi teknisnya dapat, tapi juga suasana ruangannya juga dapat. Juga bisa menambahkan color scheme di sini. Kita bisa punya specialty di situ. Kemudian setelah hierarki yang pertama, bisa jadi kita menentukan hierarki yang lain sama, apa istilahnya ya, dalam level yang setara gitu. Nah, contohnya di sini ada gambar detail, ada gambar denah, ada aksonometri antar lantai atau exploded aksonometri gitu ya. Itu akan sangat tergantung dari konsep masing-masing desain ya. Kemudian di gambar yang warna hitam ini menurut saya juga pendekatan yang sangat smart, walaupun bisa jadi technicalities-nya agak sulit ya, harus menentukan, harus hati-hati dengan ketebalan garis di sini supaya garis-garisnya masih bisa terlihat. Tapi yang menjadi menarik adalah dia membuat satu gambar utuh gitu dari denahnya yang dia menguasai satu lembar upret ini ya. Mulai dari bawah sampai dengan atas itu pada dasarnya adalah side plan, sorry, ground plan ya ini ya. Ground plan dari suatu desain. Kemudian langsung ditarik di atasnya, bagian atas ini paling atas, kanan atas, ini adalah gambar potongan. Ya, gambar potongan yang dia langsung bisa apa istilahnya, ditarik secara ortogonal ya, atau apa istilahnya ini ya, dia langsung tegak lurus dengan gambar denahnya itu atau gambar side plan-nya. Kemudian sisanya adalah gambar-gambar pendukung, potongan side, kemudian, nah ini juga pendekatan yang sangat menarik, dia menggunakan potongan saya dibuat perspektif, ya. Jadi informasi di dalamnya juga menjadi sangat banyak sekali. Oke, kemudian minimize text. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, sebisa mungkin maksimal 30% dari luasan itu adalah teks. Jangan terlalu banyak. Kalau bisa, yang dari teks itu ditransform dulu ke infografis. Minimize text on your presentation board. Write as short and concise concept statement. And add a very brief explanation. Tapi jangan sampai mendiskon informasi tentang desain juga, nanti yang rugi kita gitu ya. Kalau memang harus dijelaskan secara tekstual, ya jelaskan secara tekstual. Tapi kita buat prioritas, mana yang bisa dijelaskan dengan gambar, mana yang memang harus tekstual gitu. Kemudian replace words whenever possible with simple illustrative sketches and figures. Jadi dibuat antara teks diubah menjadi atau ditransform menjadi illustrative sketches ya. After all, a picture worth 1,000 words. Ya, jadi gambar itu bisa berarti
apa bisa mewakili beberapa ribu kata gitu istilahnya. You may use colors and keys to further clarify your illustration. Contoh gambarnya sangat menarik. Teksnya mungkin sangat kecil sekali di sini, bisa jadi tidak terbaca. Anda harus cek media yang nanti akan digunakan, media seperti apa, sebesar apa, gitu ya. Dan kemudian cek dengan ukuran teksnya. Then don't overdo it. Jangan terlalu banyak apa istilahnya, diuwel-uwel lagi gitu ya, atau dibahas lagi gitu. Kalau misalnya sudah dikonsep di awal dan sudah sesuai dengan konsepnya, stop di tahap itu. You have to stop design, stop producting design. Don't pack your boards with drawing and text at every corner. Jadi informasinya sebisa mungkin concise, tapi jangan overdo gitu ya, jangan berlebihan. Nah, kemudian kita sampai di apps and software recommendation. Kalau di apa Google Classroom yang lab PAP, saya sudah siapkan beberapa alternatif software yang free yang bisa digunakan untuk latihan. Ada banyak sekali pilihannya, tapi saya rasa saya tetap perlu menyampaikan yang Photoshop di sini ya. Ini berbayar, tapi pada dasarnya dia punya pack yang khusus untuk educational gitu. Jadi silakan bisa diakses dan coba-coba juga. Kemudian saya akan sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, mau nanya. Iya, silakan. Tentang montase, Bu. Iya, Mas Hanan, silakan. Tentang montase, Bu. Montase itu gimana? Oke, ini kita sedang. Oke, ini kita sedang akan putar nih. Jadi ditunggu videonya ya, nanti yang diupload hari ini mudah-mudahan. Nah, tapi kita lihat dulu tutorial yang menurut saya sangat penting ini ya. Jadi ada beberapa sumber video pembelajaran ya, video belajar santai seperti itu yang sepertinya Anda bisa ikuti. Di DS1 dulu juga sudah disampaikan ya, Mas Hanan ya. Oke. Yuk kita tonton dulu ya cara montase. Tidak tertutup kemungkinan kita menggunakan aplikasi yang lain ya. Banyak sekali aplikasi di luar sana yang free, kemudian kita bisa gunakan dengan mudah gitu ya. Canva.com, kemudian ya lain-lainnya masih banyak lagi. GIMP dan lain sebagainya. Tapi ini kita lihat yang paling mainstream dulu dari Photoshop dulu ya. Oke. Jadi pada dasarnya ketika kita montase, ini saya ambil dari videonya Upstairs. Upstairs biasa sekali membuat konten-konten YouTube tentang apa grafis ya, tentang bagagaimana membuild up graphical information di arsitektur. Dia mahasiswa arsitektur pada dasarnya. Short video tentang itu. Pada dasarnya ketika kita melakukan montase dengan Photoshop, kita harus disiplin terhadap layer ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada tab layers ya, di mana kita bisa masukkan semua apa elemen material di dalam situ. Jadi misalnya kita mau Mas Hanan misalnya mau membuat karya arsitektur dengan material kayu tertentu yang teksturnya harus gitu banget, nggak boleh pakai kayu yang lain misalnya. Maka kita bisa foto si kayu tersebut, tekstur kayu dengan scale yang sesuai, kemudian nanti dimasukkan teksturnya ke sini. Gitu ya. Ada koleksi tekstur di situ, dan yang paling penting adalah ada background. Ya, backgroundnya bisa hitam, bisa putih, bisa transparan, terserah. Kemudian yang selanjutnya adalah vektornya ini. Nah, vektornya ini, vektor atau garis ini bisa kita dapatkan dari itu tadi, dari pemodelan tiga dimensinya yang kita lakukan dengan 3D scanner. Kalaupun tidak, kita bisa juga menggunakan foto pada dasarnya, ya. Foto bisa kita masukkan di sini. Kemudian, tapi kalau foto, foto itu kan ini ya. Kalau misalnya dia bisa divektorkan terlebih dahulu akan lebih bagus, gitu. Lebih mudah dalam mengatur layernya. Tapi kalaupun misalnya foto pun juga nggak apa-apa, ya. Dan selanjutnya seperti ini kira-kira. Jadi material sisi mana saja yang akan kita taruh material beton misalnya contohnya
ya. Kemudian dibuat layeringnya. Ini contohnya di sini ada base 15, kemudian material yang beton tadi yang semanto itu ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa juga atur untuk pembayangan dan lain sebagainya dengan meng-adjust opacity di sini. Pembayangan, kemudian tebal tipisnya warna dan lain sebagainya kita bisa atur dengan opacity. Kemudian bisa juga dengan tint atau ditambahkan shadow di situ. Ya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa misalnya buat line, kita bisa bikin shadow-nya di situ. Pada dasarnya seperti kita membuat sketsa, ya kan? Kita tahu cahaya nanti akan ada di mana gitu dan juga bayangannya akan mengarah ke mana. Kemudian tapi diaplikasikan di digital gitu. Dan dibantu dengan layering. Kalau udah paham layering, kemudian apa namanya? Materialnya sudah tahu mau pakai apa saja, saya rasa sudah sangat mudah menggunakan Photoshop ini, ya. Ini contohnya kita akan menggunakan kayu untuk material selanjutnya di bidang yang ini, ya. Maka kita bisa buat apa namanya batasan-batasan layernya, kemudian dirapikan di situ, diatur opacity-nya atau ketebalannya, ya. Tebalan teksturnya maksud saya. Jadi bisa tipis, bisa tebal seperti itu, ya. Nah kita bisa lihat sekali, kita bisa lihat di sini di apa window layernya. Bahwa kalau misalnya dia memang kompleks masa bangunannya, maka akan sangat banyak sekali layer yang dihasilkan di situ, ya. Semakin banyak layer pada dasarnya apa istilahnya? Bisa jadi membantu, bisa jadi ngerepotin gitu ya. Karena banyak layer maka harus banyak yang kita adjust. Tapi dengan banyak kita adjust, pada dasarnya kita jadi punya keleluasaan untuk memberi shade and shadow. Jadi gambarnya bisa lebih apa? Lebih muncul gitu ya. Shade and shadow-nya lebih realistik gitu. Oh ya, tapi menurut saya anak-anak sekarang jadi lebih ini ya, anak-anak yang angkatan sekarang mulai 2018 ke bawah jadi lebih diuntungkan dengan adanya tren kolase atau montase yang post digital, karakternya post digital. Jadi kayak gambar-gambar kartun gitu ya. Ini kan kalau kita lihat sangat beda sekali dengan tren tahun 2000-an awal sampai dengan 2015-an gitu di mana semuanya semakin realistis, semakin bagus. Gitu. Dan itu membutuhkan render engine yang kuat. Nah, kalau yang post digital, itu render engine-nya simple aja. Nggak usah pakai render engine pun, sebenarnya kalau print screen gitu udah cukup. Kita edit di Photoshop. Gitu. Yang penting malah justru color scheme. Tadi kenapa color scheme saya bahas di awal, membuat skema warna, karena itu akan sangat menentukan persepsi orang yang melihat aprep kita atau presentasi kita. Contohnya di sini, warna abu-abu yang digunakan dan coklat yang digunakan juga menurut saya masih dalam satu tone ya. Jadi dibuat dengan opacity rendah, kemudian shade and shadow-nya diarahkan sesuai dengan karakternya. Coba bayangkan kalau warna coklatnya dari kayunya tadi dipilih dengan opacity yang tinggi. Itu pasti bakalan, apa sih istilahnya, merusak gitu ya, merusak color scheme gitu. Itu Mas Anan. Kita lihat prosesnya di sini ya. Jadi kita bisa mewarnai juga di situ, misalnya kita buat layering. Kita juga bisa membuat grouping layer, dan juga kalau di Photoshop kita punya banyak tools untuk punya paint brush yang bentuknya macam-macam. Jadi paint brush yang misalnya bentuknya rumput untuk mempermudah kita membuat renderasi rumput gitu. Jadi dibuat dengan kecil-kecil seperti itu berulang dan lain sebagainya. Menurut saya akan sangat penting Anda menentukan tahapan desain production ini, dalam tahap presentasi ini. Karena masing-masing karakter mahasiswa beda ya. Ada yang suka render lebih lama, gitu, tapi Photoshop-nya minimalis, misalnya. Tapi konsekuensinya adalah file tiga dimensi Anda nanti bakalan berat sekali, karena sayuran semua masuk ke situ, ya kan? Vegetasi masuk ke dalam render, kemudian pencahayaan juga masuk ke dalam render, dan itu biasanya butuh waktu render yang lama. Ya. Kalau seperti ini kita menggunakan montase, maka sebenarnya kita sedang menghemat waktu sangat banyak gitu dan juga menghemat stres dan kepanikan pada saat merender gitu kan. Jadi pakai renderasi yang minimal kemudian di montase dengan Photoshop seperti ini. Tahap-tahapannya kita bisa lihat cukup simple, meletakkan apa namanya? Benda-benda yang perlu ditampilkan di situ.
dan juga kita bisa mengedit satu persatu sesuai dengan layernya. Ada eraser di sini, eraser tool. Kemudian kalau misalnya mau men-stretch atau apa istilahnya, men-stretch itu mengubah ukuran ya, gitu. Kita bisa pakai shortcut Ctrl T misalnya, transform. Okay. Dan lain sebagainya. Membuat bayangan pun juga sangat mudah membuat bayangan di Photoshop. Jadi kita tinggal dobelkan, nah itu seperti itu. Jadi membuat dobelkan layer yang akan kita buat bayangannya, kemudian di-invert warnanya menjadi abu-abu misalnya contohnya, atau opacity-nya diatur. Ini kok monstera semua, jadi pengen saya. Oke. Okay. Kemudian kita juga bisa menentukan filter di akhir. Nanti kalau misalnya gambarnya sudah selesai, kita bisa tentukan filter supaya kita punya karakter warna tadi ya, color scheme. Misalnya kalau sudah punya satu website sendiri untuk karya-karyanya, untuk portfolionya, bisa jadi akan ditentukan filternya supaya lebih indah di ilustrasi. Mungkin saya percepat ya, akan dikirim yang terpisah. Pada dasarnya seperti itu. Nah, add noise. Jadi, a good way to give a texturized look without using itu dengan add noise. Jadi, ditambahkan noise supaya tidak terlalu kimpling, tidak terlalu bersih gitu ya. Kira-kira. Kemudian. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa edit juga supaya pohonnya misalnya tidak terlalu dominan. Kita bisa atur. Kemudian bersihkan sisi-sisi seperti ini dengan eraser di layer tersebut. Pada dasarnya bekerja di layer dan kemudian pakai adjustment ini ya, adjustment di masing-masing layer. Jangan lupa pas di akhir nanti jadikan satu layer supaya, atau di grup dalam satu layer supaya pada saat transform file nggak akan bergeser-geser lagi layernya. Kira-kira seperti itu. Nah, membuat bayangan juga bisa jadi manual, atau kalau misalnya kita nanti langkah selanjutnya bisa pakai Adobe Illustrator. Membuat bayangan bisa menjadi lebih mudah gitu ya, karena dia pada dasarnya dua dimensi yang bisa di-stretch jadi tiga dimensi kalau pakai Illustrator. Kalau Photoshop dia pure dua dimensi, walaupun ada juga tools-nya untuk membuat bayangan ya di image di situ. Oke. Okay. Itu Mas Hanan kira-kira. Step by step-nya nanti akan ada materi tambahan, tidak akan cukup dalam satu workshop ini, nanti akan ada materi tambahan yang di-upload tahap-tahapnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Itu Mas Hanan, ada pertanyaan lagi? Apa sudah terjawab atau belum? Makasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini contohnya ya, kita crop atau membuat area tertentu yang bisa kita ambilkan image dari lainnya, misalnya background langit, kemudian ilustrasi apa art installation misalnya contohnya, atau lukisan graffiti di dinding, kita bisa ambil dari lukisan yang pernah kita buat taruh di dinding itu misalnya contohnya, itu bisa sekali dengan Photoshop. Ada pertanyaan lagi rekan-rekan semua? Halo? Oke, terima kasih Mbak Cita. Baik, kita lihat sampai akhir ya. Kemudian juga nanti, nah tahap terakhir, sebenarnya bukan terakhir ya, kalau misalnya kita sudah punya style tertentu dalam desain kita, misalnya kita akan membuat style karya arsitektur yang karakternya apa ya istilahnya. Industrialis gitu misalnya, maka atau Scandinavian yang sekarang lagi ngetrend, Scandinavian chic gitu, maka orang-orangannya atau figurine yang ada di sini nanti pasti akan punya karakter sendiri, dan itu bisa kita desain sendiri. Kalau ada waktu Anda bisa buat sendiri di Illustrator, kemudian nanti setelah dari Illustrator dipanggil ke Photoshop-nya, ini akan sangat baik sekali kalau bekerja dalam satu platform seperti itu. Atau kalau misalnya kita menggunakan yang free,
bukan Photoshop gitu, kita juga bisa memanfaatkan misalnya GMIP gitu, atau kemarin yang barusan saya coba itu dia mirip sekali dengan Illustrator, cuma warnanya agak cheesy ya, agak terlalu ngejreng gitu, tidak ada color scheme, saya lupa namanya, nanti saya sampaikan, saya tambahkan gitu. Nah, oke, okay. Ada pertanyaan semuanya? Halo, Bapak Ibu sekalian, mohon konfirmasinya apakah mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Saya izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Mas siapa nih? Muhammad Sabikuno. Iya. Ya, silakan. Untuk kemudahan dalam mendesain arsitektur itu apakah rekomendasi untuk aplikasi software editing atau 3D modeling ya? Oke, nah ini sangat tergantung di karakter mahasiswa masing-masing, seperti yang tadi saya sampaikan, Mas. Kalau zaman saya dulu, saya akan banyak investasi ke 3D modeling. Karena belum waktu itu Photoshop belum terlalu, apa istilahnya ya, belum terlalu canggih seperti sekarang, belum ada Illustrator, kemudian belum ada teman-teman yang lain yang bisa menunjang, apa istilahnya, proses membuat montase dengan lebih baik. Jadi kalau rendernya jelek ya berarti akan sulit membuat image yang baik gitu istilahnya. Pada waktu itu menggunakan 3D modeling. Tapi kalau atau render engine. Kalau sekarang menurut saya sih lebih baik malah justru ke app untuk montase ini gitu. Karena 3D modelingnya bisa dengan sketsa pun kita bisa olah di sini. Bahkan misal kita menggunakan Google Map aja. Atau Google Street View ya, yang kita bisa lihat lorong jalannya, kita bisa desain menambahkan apa istilahnya elemen-elemen arsitektural, elemen-elemen urban urbanscape kayak gitu di dalam Photoshop langsung gitu. Dan cukup cepat 10 menit juga jadi kalau kita sudah tahu. Itu kira-kira, Mas. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi yang selalu tekankan adalah work smart. Kita perlu tahu karakter kerja, karakter cara kerja kita seperti apa. Boleh sih kita Anda punya persepsi atau misalnya punya keyakinan bahwa oh, 3D modelingnya harus detail dan renderingnya harus sesuai biar nanti nggak usah pegang Photoshop lagi, ya nggak apa-apa, itu seperti itu. Tapi yang penting masing-masing punya konsekuensi bahwa 3D modelingnya di, dan juga render engine diutamakan, maka waktu untuk merender itu perlu Anda pertimbangkan ya. Nanti kalau misalnya cara tapi positifnya adalah dengan 3D modelingnya sudah fix, semua elemen sudah ada di situ semua, contohnya vegetasi atau misalnya orang-orangannya sudah ditaruh di situ semua, maka Anda akan menghemat waktu untuk melakukan repetisi desain ya, contohnya kalau misalnya masih desain tengah-tengah gitu. Tapi kalau misalnya Anda 3D-nya seperti yang tadi ada di tampilan tadi animasikannya dengan Photoshop, maka langkah selanjutnya untuk repetisi Anda harus buat manual lagi Photoshopping-nya atau montasenya. Mudah-mudahan terbayang ya prosesnya, dan masing-masing pilih pasti ada konsekuensinya dari segi produksi gambar atau produksi image. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan terjawab. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya. Silakan, Mas Fahrul. Untuk membuat montet, apakah cuma menggunakan aplikasi Photoshop atau ada jenis lainnya, Bu? Oh, ada banyak. Sebenarnya ada banyak, tapi ketika kita paham Photoshop, maka aplikasi-aplikasi yang lainnya pasti akan ngerti, gitu loh. Karena, jadi kalau yang bisa saya sampaikan mungkin ada GIMP, kemudian kalau untuk layouting saya bisa menggunakan Canva.com atau aplikasi Canva itu ya, Canva gitu. Kemudian ada kok di ini di presentasi saya juga sudah saya sampaikan. Bentar ya, saya buka dulu.
dan juga tutorial, kemudian link untuk instalasi segala macam sudah ditaruh di Google Classroom Lab PAP. Kalau misalnya mau mengunjungi, Mas, silakan. Sebentar, apa aja tadi? Inkscape juga ya, inkscape.org. Jadi tidak tertutup pada satu software saja. Yang penting justru kok misalnya kita tadi melihat video yang montase dengan Photoshop tadi, yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan pandang ruang kita. Ya enggak? Jadi bagaimana meletakkan material, kemudian sisi mana yang seharusnya punya material X, mana material Y, itu semuanya sudah harus ada di otak kita gitu loh, di bayangan kita, dan juga pandang ruang kita, kemampuan untuk melihat tiga dimensi menjadi lebih dominan di situ, ya. Mau bertanya lagi, Bu? Ya, silakan. Tentang perbedaan antara rendering montase di Photoshop sama Lumion itu beda nggak sih, Bu? Oh, beda. Kalau Lumion itu namanya render engine. Lumion, kemudian Enscape, kemudian V-Ray, Twinmotion, itu istilahnya dia render engine. Kalau Enscape, kita bisa mendesain tiga dimensi di situ juga, tapi pada dasarnya dia berangkat dari mesin untuk merender, dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah punya tiga dimensinya dulu, kemudian dirender di situ. Keuntungannya apa? Keuntungannya dia bisa jadi sekaligus realistis banget gitu. Jadi ya kan, kimpling gitu, kalau misalnya emang transparan juga jadi transparan, kalau reflektif reflektansinya tinggi juga jadi reflektans tinggi, kimpling gitu ya, glossy. Tapi konsekuensinya adalah kita butuh gadget yang lebih mumpuni, ya. Ya, kemudian proses render bisa jadi cukup lama, tergantung settingnya sih. Ya. Gitu. Saran saya kalau untuk render engine mungkin lebih mudah Enscape ya. Kalau Twinmotion selain mahal, walaupun realistis juga hasilnya cukup sangat sangat realistis, tapi sangat apa istilahnya? Untuk value for money-nya itu ke Enscape aja. Ini mengarahkan produk, tapi nggak apa-apa ya. Dan juga ada produk edunya yang free untuk mahasiswa, Anda bisa akses. Biasanya 2-3 hari itu sudah granted, sangat mumpuni sekali. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan terjawab, Mas Fahrul. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum ada. Baik, mahasiswa sekalian dan juga Bapak-Ibu sekalian, pengampu Desain Studio 2, jika tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah semua materi ini nanti akan saya upload di Google Classroom Lab PAP, saya update lagi. Karena yang kemarin belum yang versi final, dan nanti akan ditambahkan juga materi tambahan tentang fotogrametri secara lebih detail gitu ya, contohnya seperti apa. Kalau misalnya mahasiswa sudah sering menggunakan apa itu istilahnya, gimbal ya, gimbal untuk biasanya content creator pakai itu ya. Nah, itu akan sangat memudahkan sekali pada saat kita mengaplikasikan fotogrametri. Kemudian ada juga video-video lain yang sudah kami buat, tinggal dalam proses editing, nanti siap di-upload di YouTube jurusan. Mohon ditunggu, silakan. Tapi tips tips and trick-nya dan juga langkah-langkahnya akan saya upload hari ini di Google Classroom Lab PAP. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti diketikkan di Google Classroom tersebut, di chat tersebut, atau bisa kontak ke lab.pap@ui.ac.id atau juga kontak langsung kepada saya atau staff lab. Silakan. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan sudah paham ya semuanya dan sudah cukup bisa mengaplikasikan di Desain Studio 2. Mudah-mudahan nanti APREP-nya akan semakin tambah bagus lagi, bahkan bukan hanya APREP, mungkin tahap-tahap presentasi awal bisa mulai diaplikasikan, cara Anda montase dan cara Anda mengoptimasikan dokumentasi digital atau digital documentation ke proses mendesain Anda. Gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya, itu semua dari saya kesalahannya, tapi yang benar hanya dari Allah. Terima kasih saya ucapkan, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sama, kasih. Terima kasih, Bu. You're welcome. You're welcome.